Macam itulah kejadian saat Jumat dini hari, puluhan aparat Polresta Jambi menggerebek kampung Pulau Pandan dalam agenda operasi cipta kondisi memburu pelaku narkoba. Di antara aparat tersebut tertabrak seorang warga yang berusaha kabur dengan sepeda motor. Atas perkara tersebut, petugas langsung melakukan serangan balik di tempat hingga meringkusnya dan membawa kesatuan narkoba Polresta Jambi termasuk kendaraan yang digunakannya untuk ditindak lebih lanjut. Doli Maulana, Jambi TV.